Ya kawan-kawan, jumpa lagi di channel Albaya. Nah ini kita mau ngasih info nih ya, sambil saya gunting-gunting bunganya ini. Ini akibat bougainvil telat nyiram, sering telat nyiram. Ya mungkin karena repot, karena kerjaan lain. Jadi kalau kita sering telat nyiram itu ada dampak akibatnya. Apalagi di musim panas. Memang bougainvil itu suka dengan panas, tapi siram jangan sampai telat. Ya, siram tetap. Kalau musim panas, kita itu nyiramnya bisa setiap hari, satu hari sekali, bisa pagi sore. Kalau dia rimbun, banyak daunnya, pagi sore. Kalau enggak, kita telat nyiram, itu berdampak. Yang pertama, ya, media tanam tanahnya mudah mati. Tanah mudah mati, kemudian cabang-cabangnya, ya, cabang-cabang banyak yang mati nanti. Kenapa? Karena akar minumnya itu nggak sampai, nggak mampu memberikan kepada banyaknya cabang. Akhirnya cabang pada mati. Nih, ya, kita kasih contoh lah nih. Nah, ini mati. Kenapa? Karena itu tadi telat penyiraman. Ya kayak orang aja lah, kalau kurang minum maka kulit-kulit kita itu ya banyak yang mati, kulit-kulitnya, kulit-kulit kita sehingga kita perlu ganti kulit. Apa dalam istilahnya, apa itulah, perlulah kita itu kulit kita tuh berganti supaya sehat lagi balik. Nah kalau udah gitu, supaya mempercepat sehat balik, kalau kulit kita pakai skincare ya, pakai sunscreen. Nah kalau tanaman, kalau udah kayak gini, akibat-akibat gini, ya mau gak mau tengoklah ini tanahnya. Ya tak ganti tanah lagi lah supaya memulihkan ya, biar seger lagi. Obatnya cuma itu. Ya, istilahnya di salon ini, kalau dalam bahasa apanya itu di salon, dalam bahasa kulitnya, supaya mempercepat. Kalau enggak pun ya disiram aja, kasih pupuk kimia, udah cepat lagi balik. Tapi hanya pas sekali itu aja, habis sudah zatnya itu, tanah tambah keras kalau pakai pupuk kimia. Jadi sebaiknya ya, sebaiknya itu kita ganti saja medianya, supaya medianya itu subur kembali. Tengok, enggak ada zat-zatnya. Oh ya, ini kalau manusia udah hampir kena apa itu namanya, komplikasi ya, kena komplikasi. Jadi perlu diperbaiki semua, ginjalnya perlu diperbaiki, lambungnya perlu diperbaiki. Olah. Nah itulah. Oke ya, kawan-kawannya, gantilah medianya supaya dia sehat lagi balik. Kalau nggak percaya, ini nanti ya sebulan aja udah, wah, subur makmur, baldatun toibatun warabun gopur. Oke ya, kawan-kawan, itu ya, kita kasih tips itu ya, supaya bougainvilnya sehat kembali ya. Waduh. Nah, kita pangkas. Pangkasnya pun udah nampak nggak tuh bentuknya kira-kira? Udah nampak, udah paten, udah berbentuk. Nah, nampak ya, bentuk ya, bentuk, bentuknya piramid, ingat. Nah, bentuknya itu harus piramid. Aduh, kasihan, nengoknya.